Putri pertama Buah Cinta Krisdayanti dan Raul Lemos, Ariana Amora Lemos, bak peri cinta bagi mereka. Kini sosok Amora Lemos mengikuti jejak Krisdayanti terjun ke dunia musik berhasil mencuri perhatian publik. Tak hanya bakatnya dalam bernyanyi, gadis yang tengah beranjak remaja ini dinilai memiliki etika yang sangat baik. Dalam cuplikan wawancara yang beredar, Amora Lemos diminta mengungkapkan perasaannya usai merilis buku Mimpiku. Putri sulung Krisdayanti dan Raul Lemos itu pun menyampaikan pendapatnya dengan baik. Lebih lanjut, Amora Lemos juga mengaku bahagia karena bisa mempersembahkan lagu yang sesuai untuk anak-anak seusianya. Mengingat selama ini, banyak anak mendengarkan lagu yang tak sesuai umur. Tak sedikit netizen yang memuji tutur bahasa Amora Lemos karena dinilai begitu lembut. Diary.